Assalamualaikum. Kali ini kita keluarga kecil mau unboxing kasur merek Zinus. Jadi ini adalah kasur box ya. Jadi kasurnya itu divakum kemudian dimasukkan ke dalam kardus box seperti ini. Nah, ini ayah baru buka box kardusnya seperti ini. Kemasannya. Jadi ini adalah ukuran king size-nya Zinus. Kita beli di Shopee seharga 1.700.000. Nanti kita sertakan link di bawah. Ya, jadi ini bukanya lumayan effort ya. Ayah sampai berkeringat. Ini si Yuma malah ikutin bantu tapi gangguin sih. Jadi kasurnya berat. Jadi cukup effort ya. Under pressure. Nah, ini proses buka kasurnya. Nah, tuh kelihatan berat banget kan? Nah, hati-hati bukanya karena takutnya langsung mengembang. Ya. Itu apa nih? Terus nggak pas plastiknya? Hey. Ngapain? Malah menyangga. Ya, Ma. Ye, ya, kasurnya udah jadi. Langsung kita coba. Dan empuk banget. Tuh. Jadi review dari kita ini very very recommended dengan harga yang murah. Kamu udah bisa dapat kualitas spring bed yang enggak murahan. Nah, di kemasannya sih tertulis tunggu 3x24 jam baru bisa ngembang. Cuma ini menurut kita udah enak banget, udah ngembang. Langsung dicoba. Nih. Model ya, model.